Halo sobat wisata, di video kali ini kami liburan tahun baru Imlek berkunjung ke wisata terbaru di Sumedang atau wisata yang ada di Waduk Jati Gede ini. Nah, ini adalah spot foto guys. Nah, wisata ini bernama Tanjung Duriat Jati Gede. Ini guys, foto-fotonya guys. Udara di sini sejuk guys. Dan sepanjang jalan banyak pohon-pohon besar, jadi nampak rindang. Nyaman buat jalan kaki. Toiletnya keren guys. Nah, di sini tamannya guys buat santai. Buat tempat istirahat, buat duduk. Nah, di sini juga di bawah pohon-pohon.
sobat wisata, di bawah itu adalah perahu buat disewaan buat para pengunjung yang ingin keliling mengelilingi Waduk Jati Gede. Tiketnya kalau nggak salah ini Rp20.000 per orang. Nah, dan dari sini juga bisa melihat Masjid Al Kamil yang ini guys. Ini spot fotonya guys, Taman Duriat namanya. Nah, pengunjung di sini bisa berfoto-foto sepuasnya guys, gratis tanpa dipungut biaya lagi. Nah, yang ini adalah number atau papan nama bertuliskan Bendungan Jati Gede guys, yang terlihat dari arah sana. Nah, ini letaknya di wisata Tanjung Duriat, di sebelah taman. Nah, di sini banyak orang yang sedang pada foto-foto guys. Di sini bagus pemandangannya guys. Sekarang kami menuju ke ujung taman guys. Nah, ini letaknya jalan ini di samping taman sebelah utara. Di sini jalannya sudah rapi guys, pakai paving block, jadi walaupun hujan tidak pecah, nyaman buat pengunjung dan pejalan kaki. Nah, ini guys, di sini rame guys, banyak yang foto-foto. Nah, ini dia guys, tulisan Bendungan Jati Gede. Tadi kita dari belakangnya, nah sekarang dari depan. Coba nanti kita zoom guys biar lebih jelas. Bendungan Jati Gede. Thank you.